Aceh nih, ini dari Aceh mas. Iya. Masya Allah. Oh, sampai sini gimana ceritanya? Kok bisa sampai Aceh ke sini gitu? Karena. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Ales Farm dan kita akan melihat sapi koleksi jumbo-jumbo yang sudah terbeli oleh Soebul Kurban, terutama ini untuk para kementerian di Republik Indonesia. Dari kementerian mana aja nih Pak Firman? Ada dari Menteri Pertahanan, Menteri Olahraga, sama Menteri Pariwisata. Saya itu juga dari anggota DPR juga ada ya Pak ada, ya? Ada, anggota DPR itu ada 3 anggota DPR, terus juga ada Wakil Ketua DPR, sama Wakil Ketua MPR. Mantap sekali. Ini nanti yang akan kita lihat pertama itu yang dari siapa Pak? Ini dari siapa Pak? Dari punya Pak Menhan aja Pak Prabowo Subianto. Oh Pak Prabowo Subianto nih teman. Kita keluarkan yang punya beliau. Salah satu Menteri Pertahanan kita ya Pak, betul ya? Menteri Pertahanan Pak Prabowo. ABK ini ada yang dari Aceh. Hobi Pak. Hobi di sapi, makanya cari pengalaman di Pulau Jawa. Nah, tahu ada lowongan di sini gimana ini? Dari akun IG, Pak. Wah, Lestari Farm. Mantap sekali. Jadi Lestari Farm ini selain apa ya istilahnya menyediakan hewan kurban juga ini bisa memberikan suatu lapangan pekerjaan meskipun tidak begitu banyak ya, Pak ya. Iya. Tidaknya bisa membantu nih masyarakat dari Aceh. Jauh. Makanya saya pikir dia juga tadinya bercanda. Ternyata bener datang. Nekat malah ya. Naik pesawat. Naik pesawat kan bro? Iya naik pesawat. Wah ngeri nih. Turun Tangerang berarti ya. Suta, Bandara Suta. Turun Suta. Keren keren. Kita keluarkan. Ini ada momen unik di mana ada 2 ekor sapi putih besar menyambut kita. Ini tadi dalam perjalanan kita bertanya-tanya, beliau menceritakan kenapa sapi putih di depan, karena untuk menutupi sinar matahari yang langsung, jadi biar sapi-sapi yang apa ya isinya sapi merah yang sana itu bisa terhalang oleh sinar matahari untuk mengurangi panasnya ya Pak ya. Mengurangi panas karena dulu kita taruh sapi jenis mental limosin ngap dia. Panas ya, enggak kuat ya. Kasihan. Kalau ini malah justru senang dia. Ini dari Pak Prabowo nih. Bejita. Awal beli kita masuk itu di 910 Mas. Betul. Jenis pegon apa ini ya Pak ya? Iya Mas, pegon simental. Pegon cross simental. Sama nanti kita akan lihat Hector ya Pak ya. Ikonnya nanti. Boleh dibersihkan nanti keluar ya Pak ya. Dia masih kotor dia. Ini ada yang serem teman, kriwul loh. Red Blaster. Waduh. Pelan-pelan aja ya. Ini yang dari itu masih pembersihan kan. Iya. Kan pagi hari. Jadi ada yang bersihin kandang, ada yang ngasih jomol, ada yang ngasih pakan. Jadi bagi-bagi tugas ya Pak ya. Waduh. Jebol sama itu. Waduh. Gak terima atau gimana? Waduh. Mau patesan kepala itu. Ini Pak. Kuncen ada Pak ya. Kuncen atau penunggu.
Vegeta. Kenapa namanya dari animasi Dragon Ball ya? Jangan-jangan bapaknya pencinta anime ini. Iya, karena anak mas. Walah. Anak-anak kan suka. Iya, yang namanya ini anak-anak semua. Di posisi belum dicombor ya. Panjang sapinya tuh. Tinggi juga. Dulu sapi dari mana, Pak? Dari Gerabak. Oh, dari Gerabak. Dari Gerabak. Dari Jawa Tengah. Jadi mayoritas belanja dari Jawa Tengah juga ya, Pak ya? Iya, Jawa Tengah. Mas. Ini baru ada sebulan ada ini. Di sini. Iya. Aceh nih, ini dari Aceh mas. Iya. Masya Allah. Oh, sampai sini gimana ceritanya? Bisa sampai Aceh ke sini gitu? Karena kalau produksi itu wilayah Jawa Timur. Kalau ya. Apa? Pengumukannya? Pemasaran atau pengumukan? Oh iya, benar-benar. Itu Jawa Tengah. Finishingnya di sini, biasa Jawa Barat. Gitu mungkin dibagi. Prosesnya gitu ya? Iya. Produksi kan Jawa Timur. Pemasaran Jawa Tengah, penjualan Jawa Barat. Nah iya. itu benar. Emang kodratnya seperti itu dari dulu ya gitu, Pak. Dari dulu ya. Iya gitu. Jawa Timur kan gudangnya sapi-sapi. Ya. Ini Hector apa Vegeta? Satu lagi mana, Pak? Ada dua ya? Ada dua teman sama satu lagi Jacob. Jacob itu sapi tembus kita yang pertama mana 1 ton piaraan sendiri. Oh, piaraan sendiri 1 ton. Dia udah 10 bulan. Bahkan dia sempat PMK. Walah. PMK tahun kemarin ya. Iya. Alhamdulillah selamat. Dan dia sapi kontes yang menang. Oh, kemarin ya. Enggak kami duga-duga tuh tiba-tiba menang. Peringkat berapa Pak kemarin, Pak? Harapan 3. Harapan 3 dari kelas OL 2 Pasar. OBL 2 Pasar. Mantap. Ya, bobot berapa kemarin waktu di Kerawang? Januari itu 841. 841. Terakhir itu bulan lalu kami timbang di 1 ton 30. 1 ton 30. Gue ini tiangnya sampai meleot teman-teman deh. Melengkung. Okay. Dihajar. Gak apa-apa, Bu. Saking rosanya. Ini dari mana Jawa Timur, Pak? Dari mana, Pak? Ini Jawa Timur. Limosin ya. Dari Mas Adit. Jadi tebak nih kalau ini. Jawa Timur ini. Dari Malang. Aditya, Pak. Ya, betul. Pegunungan Farm. Oh. Ini sama ini juga sama dari Mas Adit, Pegunungan Farm. Dua saya ngambil di beliau. 10 bulan yang lalu ada. Ini juga sempat PMK, Mas. Bahkan ini salah satu sapi yang iya bahasanya mau kami potong pada saat itu, tapi saya sudah pesan. Satu hektar kalau ada di bawah itu. Wah iya, penunggunya gue. Habis jomboran. Waduh, embernya pecah loh. Pecah. Udah berapa ember pecah lagi ya. Diinjak. Naik ya. Masih licin ini, makanya harus hati-hati. Si siapa ini? Hector ya? Jacob. Oh, Jacob. Jacob. Iya. Nah, ini tuh kalau dilihat kalau saya jujur kan kakinya lagi. Iya, itu mau ngelupas. Racaknya mau ngelupas gitu. Sebagian udah copot, Mas. Ganti yang baru. Tapi tetap iya. Kami semua tetap kami tanyakan ke dokter. Ini memang begitu umum iya. Kok ini tinggal ngelupak doang. Aspam mau ketendang nanti. Kebicik.
Bicik kalau bahasa sana ke bicik ketendang. Sepak ya. Sepak Indonesianya. Wah, ini 2 ekor sapi jumbo nih. Dari Pak Menhan, Menteri Pertahanan kita nih. Sapi berjenis Simmental Cross, sama ini Simmental ya. Mantap. Istimewa. Dan seperti biasa, Dan. Kalau saya di sebelahnya pasti kelihatannya biasa aja, Mas. Karena kan saya tinggi orang. Iya, Bapak tinggi banget, 185, Dak. 180. Nah, ini sama yang standarnya kita. Adam Suseno. Adam Suseno. Adam Suseno. Ini berapa, Dak? 160-an. Ini sudah depan sudah, Dak. Tinggi sapinya. Tinggi, Mas? Iya. Banyak. Ini 2 untuk Pak Menhan. 2 ini dari Pak Menhan. Untuk masjid mana, wilayah mana di Kabupaten ini, Pak? Ini di kantor pertahanan. Oh, kantor pertahanan. Ya kan, insya Allah nanti ke sana. Kalau ini insya Allah di rumah beliau di Hambalang. Oh, di Hambalang. Wah, mantap sekali. Nanti saya tunjukin juga, Mas, yang lain boleh. Siap-siap, Pak. Wah. Kalau yang ini, Pak, ini. Ya, ini. PO-nya. Ini terbooking sama Wakil Ketua MPR. MPR. Ini Wakil Ketua MPR. Mm-hmm. Ini Wakil Ketua DPR. Wah, DPR ini. Wakil Ketua DPR. Absen nih, apa lah contoh kita? Ini umum biasa. Ini, oh, ini masyarakat umum. Masyarakat. Nah, ini yang saya bilang ketika kemarin ada yang mati gantinya ini. Oh, ini yang tadi ya. Diutarakan ya. Betul. Jadi ini ada sapi jumbo yang besar yang terjadi insiden terus diganti ini. Nah, ini Hector kalau Bang Atta. Ini Menteri Olahraga. Pak Dito. Oh, Pak Dito, ini Menpora muda kita ya, Pak ya. Betul. Ini Pak Dito. Iya. Ini. Oh, ini. Ini 1 2 ini anggota DPR. Oh, ini DPR. Ini dari komisi 2, ini dari komisi 3. Wah, mantap lahirnya, Pak. Ini Pak Sandi. Pak Sandiaga. Ini yang kota. Mayoritas sudah semuanya Pak sini, blok sini hampir semuanya ya. Ini sudah semuanya. Sudah semua, teman-teman. Sudah semuanya. Sekali. Di sana ada 2 sapinya wakil menteri. Kalau yang PO ini Pak itu, wah yang sampai wah itu uluk. Itu kemana itu? Itu juga kliennya public figure, Mas. Oh, karena kemarin dia di sini saya lagi nggak ada. Cuman kalau kata saya tanyakan yang nyarikan, beliau adalah public figure juga. Artis juga kayaknya, tapi saya belum tahu siapa. Belum itu. Tahu. Perempuan. Oh, perempuan. Ngeri loh, Pak. Weh, punuknya sampai ini ada yang ngusak-ngusak loh. Jerep. Waduh. Minta main pasir nih, gue ini. Ini punuknya gue lah. Serem tadi, yo keren ya. Kami masih belajar, Mas, masih baru umur kami itu 1 tahun 4 bulan. Di sini. Di sini. 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Berarti 16 bulan ya? 16 bulan. Ini tahun kedua kami jualan. Jadi ini salah satu sapi istilahnya. Yang ikuti perjalanan karir jenengan ya Pak ya? Iya betul. Ini. Dari Lestari Farm terus sekarang ya? Sekarang jadi namanya Ales Farm. Ales Farm. Mantap sekali. Habis dia. Ini kalau udah habis gini, Mas, kita tambahkan lagi ini nanti. Jadi nggak cukup segini. Berarti sekali sesi komboran bisa sampai 2 porsi Lumpang, atau 3 porsi ya? Betul. Tergantung kebutuhan dari sapinya ini. Betul. Mantap ya, ini. Alhamdulillah, Mas. Punuknya lebih mungkin ini juga kalau ada ini juga bisa melaut juga, Pak. Bisa melengkung ini. Ini hancur. Baik, sama ini. Waduh.
Di Upin. Ini Upin namanya. Upin ini Ipin. Ipin. Nama apa? Nama PO nih. Upin Ipin. Sebelahnya Nobita. Wah, ini Nobita. Anak-anak semua yang namain. Nama kartun-kartun. Anak-anak ini ya. Bukan anak rumah, Ro. Bukan. Anak kampung juga kita. Di sana ada Son Goku. Ada Vegeta, ada Son Gohan. Ini ada Luffy, One Piece. One Piece betul Luffy. Tapi enggak enak nanti karena ada yang belakangnya AK kan. Tapi namanya. Tapi kayaknya oke juga tuh nanti tuh tahun depan tuh. Luffy. Namanya YouTuber. Luffy. Luffy atau Akagami. Akagami. Saya soalnya pencinta One Piece juga. Oh, One Piece juga ya. Benar. Inilah. Masih tambah lagi nih Nobita. Bagi sama tapi yang sudah terbooking ya oleh para pejabat kita yang mantep. Teman-teman, demikian liputan kita di kandang Alex Farm ini, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat serta bisa memberikan motivasi ya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.